Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton video ini. Jelang puasa Ramadan tahun 2022, tim Satgas Pangan Kabupaten Karimun pastikan sembako aman. Warta KPTV.co.id di Karimun. Jelang bulan suci Ramadan sekaligus perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Arsad Riyandi bersama tim Satgas Pangan Kabupaten Karimun melakukan pengecekan harga di sejumlah pasar. Kita membentuk tim agar bersinergi dengan pihak terkait. Akan memantau kebutuhan dan monitoring sembako yang berada di seputaran Polres Karimun. Terang Kasat Reskrim AKP Arsad Riyandi. Hari 9 Maret 2022. Jadi saja kalian di pasar. Tim monitoring juga memantau dan mengantisipasi kelangkaan bahan baku sembako masyarakat baik di pasar, supermarket, dan distributor yang di wilayah Karimun. Dan hasil pemantauan pada hari Rabu 9 Maret 2022, hasil ya, terdapat kebutuhan sembako menjelang Ramadan di Kabupaten Karimun masih aman. Pasokan-pasokan di gudang sembako distributor juga terpantau tidak ada penimbunan. Pungkas Kasat Reskrim. Dijelaskan pihaknya akan kembali melakukan turun ke lapangan dan mengecek kepada sejumlah titik distributor pasar hingga kebutuhan sembako berjalan aman dan tercukupi selama bulan puasa dan lebaran mendatang. Demikian laporan dari Aziz Maulana, Karimun. Terima kasih.